Komandan Kodim 1628 SB terus membina masyarakat dengan membudidaya bebek balat binaan Koramil 162801 Taliwang di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun tujuan pembudidayaan bebek balat untuk membantu perekonomian masyarakat Taliwang di tengah wabah COVID-19. Kedepannya, ternak bebek balat yang digagas Kodim 1628 SB diharapkan bisa menjadi contoh kepada masyarakat sebagai mitra binaan program unggulan Koramil 162801 Taliwang. Di sela-sela waktunya, Dandim 1628 SB menjelaskan dengan pola tersebut, para peternak jelang 2 bulan bisa langsung panen, sebab dimulai dengan tahap bibit awal, kemudian peremajaan, serta tahap pendewasaan yang siap untuk dipanen. Untuk pengembangan, Dandim 1628 SB melakukan kerjasama dengan pemotong dan peternak sehingga terbentuk menjadi lembaga bahwa terbukti 32 orang peternak terus dibina oleh Kodim 1628 SB guna memenuhi kebutuhan daging ayam dan daging bebek di wilayah KSB. Selain peternak, pertanian dilakukan juga di beberapa desa, bahkan Koramil 162805 Jereweh difokuskan sebagai tambang perikanan guna menumbuhkan semangat masyarakat hingga menjadi desa yang mandiri. Dalam hal ini kita tidak hanya ternak aja yang kita lakukan, ada beberapa hal yang kita lakukan, salah satunya ke pertanian juga yang sekarang di Desa Mura kita fokuskan untuk mengembangkan integrasi pertanian, di mana pola itu yang sering atau kita lihat di sini saat musim kemarau itu cenderung lahan kosong kayak lahan tidur. Nah, ini kita berdayakan di mana waktu saat kemarau itu masyarakat tetap mendapat penghasilan. Yang ini saat dia penghujan menanam padi atau jagung. Nah, saat kemarau kita integrasikan dengan peternakan baik ayam, bebek, sapi, penggemukan maupun dengan mungkin dengan ini yang kita kembangkan itu penanaman ikan ya, ikan lele maupun ikan nila, sehingga masyarakat tidak tergantung dalam satu hasil panen, misalnya padi aja. Ini kita harapkan mereka bisa mendapatkan dari hal-hal lainnya dalam tujuan kita untuk meningkatkan pendapatan ataupun kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu saja, terbukti Agus Mulyadi, seorang warga Kelurahan Arken Arab, Kenangan, Kecamatan Taliwang, berterima kasih dan bertambah sukses sebagai pengusaha ayam potong atas binaan Kodim 1628 SB. Dulunya berawal dari usia 5 ekor ayam, namun saat ini kebanjiran pemesanan, bisa menghasilkan 800 ayam potong dan bisa meningkatkan hasil produksi penjualannya. Dengan hasil binaan dari Kodim 1628 SB, Agus Mulyadi bisa membiayai anak dan istrinya lanjut ke perguruan tinggi, bahkan pernah membuat program santunan anak yatim, janda tua, serta bakti sosial bersih-bersih pantai di wilayah KSB. Awal mula saya ayam potong ini saya usaha dari 5 ekor ayam. Dari 5 ekor ayam saya jualan keliling. Saya jual keliling dari kampung masuk kampung ke kampung. Beberapa lama kemudian saya bisa dari 5 itu sampai 15, 20 dan sampai dilihat sampai 50 ekor pertama saya keliling. Nah, sebelum kami bermitra dengan Kodim, memang selama ini kami mencari siapa yang bisa bermitra dengan kami, memberi kami satu motivasi sehingga kami bisa melihat mitra dengan Kodim 1628 dengan binaan dari mereka itu. Kami bisa meningkatkan hasil, pertama sekali hasil produksi dan juga hasil penjualan dari yang selama ini kita mengambil ayam di Lombok. Dengan ada binaan dari Kodim, teman-teman ini berupaya untuk membuat kandang untuk mencukupi kebutuhan di KSB ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, CAT TV.